Ini jadinya seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah usia 1 bulan sudah percakapan seperti ini menandakan berhasil ya. Nah, jadi seperti ini, mudah kan? Teman-teman bisa coba simak video ini. Jadi caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan melakukan cara sambung pucuk dengan mata tunas 2 atau 1 ya. Jadi ini kita akan melakukan dengan cara penyambungan jenis sambung pucuk. Jadi teman-teman mudah, yang utama itu yang kita persiapkan seedling atau mangga yang dari biji yang usianya sudah 7 bulan. Yang kedua dengan entres yang sudah pernah berbuah dan mata tunasnya ada banyak, 1, 2, 3, jadi kita bisa sambung. Oke, jadi video kali ini kita akan buat kita buat 3 atau 4 sambungan. Oke, jadi kita fokuskan ke bagian sini aja mas. Yang pertama kita potong. Setelah kita potong, kita siapkan untuk bagian entresnya. Ini kita bersihkan dulu. Jadi untuk yang pertama itu dibersihkan seperti ini. Setelah pemotongan dari gunting, kita bersihkan seperti ini dan kita sayatkan seperti ini. Ini kita potong dulu. Oke, setelah kita potong, kita sayatan menggunakan samping saja teman-teman, jangan V karena untuk batangnya agak besar ya. Jadi penyambungan samping atau satu, ini seperti ini. Nah, ini kita sayat dari segi sini sedikit aja. Nah, gunanya ini seumpama yang bagian sini tidak menempel, yang bagian sini juga menempel. Oke, jadi kita rata seperti ini. Untuk penempelannya seperti ini. Nah. Oke, ini pemegangan seperti ini karena kalau kita pegang seperti ini takutnya ini kelewat, jadi tangan kita terluka. Jadi seperti ini ya. Ini kita sayat seperti ini. Pelan saja. Oke. Kalau ini sudah seperti ini kita buang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini penyayatannya kita perpendek lagi karena itunya juga pendek. Nih, seperti ini. Oke, lurus. Nih, kita pangkas seperti ini. Jadi bagian atasnya ini juga bisa kita sambung lagi. Untuk contoh penempelannya seperti ini. Itu rapat, nggak ada rongga udara sama sekali ya. Nah, itu. Nah, jadi seperti ini. Kita akan melakukan pengikatan. Nah, pengikatan ini kita langsung lakukan seperti ini. Oke. Untuk yang pertama kita tarik dulu seperti ini. Nah, kita kunci. Oke, kita kunci ke bagian bawah. Kita tarik ke bagian atas. Jadi penarikan di bagian atas ini itu harus hindari di bagian mata tunas ini ya. Ini contohnya seperti ini. Nah. Jadi seperti ini. Nah, ini saya menggunakan plastik PE02 ini bisa menjebol bagian mata tunasnya ini. Nah, oke, jadi kita akan lihat untuk hasilnya. Contoh dari hasil penempelan tersebut ini kita lihatkan. Nah, ini contoh awalnya seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, jadi untuk plastik PE ini teman-teman, ini bisa menjebol dengan sendirinya seperti ini. Jadi kalau seperti ini belum kita buka dikarenakan masih daun belum benar-benar tua, minimal sudah naik ke daun 2. Jadi kita bisa buka. Oke, jadi videonya saya ini seperti ini. Semoga teman-teman berhasil. Untuk tingkat kejadiannya, jadinya atau tidaknya itu di saat kayak gini, usia 2 minggu kalau batangnya ini udah berwarna hitam berarti itu menandakan bahwa gagal ya. Kalau masih hijau berarti itu berhasil. Kalau sudah seperti ini, kalau mangga vulkan matahari bisa. Yang penting penyiramannya rutin. Jadi seperti itu teman-teman semua. Cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan teman-teman semoga entarnya itu berhasil ya.
Terima kasih.